Thank you.
Selamat pagi Bapak, Ibu, dan tamu hadirin sekalian. Sebelum kita masuk ke dalam rangkaian acara Sumpah Dokter pada hari ini, izinkan kami berdua untuk memberikan sebuah informasi bahwasannya Panitia Sumpah Dokter Angkatan 52 mengadakan video competition, yaitu video TikTok, yang dimana Bapak, Ibu, dan tamu hadirin sekalian dipersilakan untuk mengikuti lomba video competition ini dengan mekanisme buatlah video kreatif terkait acara Sumpah Dokter ke-52 berdurasi 1 hingga 5 menit sesuai dengan template yang digunakan dan diunggah di akun TikTok masing-masing dari para hadirin sekalian. Adapun timeline dari video competition sebagai berikut. Registrasi yang akan dilakukan pada tanggal 3 Juni 2024, unggahan yang akan dilakukan pada tanggal 5 Juni 2024, dan pengumuman pemenang pada tanggal 8 Juni 2024. Untuk hadiah bagi para pemenang video competition TikTok ini, termasuk ransel dari Switzerland untuk semangat bertugas ke pelosok, dan hadiah-hadiah dari dekanat kita lainnya. Baik, bagi tamu hadirin sekalian, dapat mengikuti video competition dengan melakukan pendaftaran di bit.ly/regis-video-com-sumdoc, atau para hadirin sekalian dapat melihat poster video competition di live. Terima kasih. Terima kasih.
Thank you.
Hadirin yang kami hormati, demi kelancarannya saat berlangsungnya upacara sumpah dokter ini, mohon untuk tidak mengambil foto atau video, kecuali para petugas yang telah ditentukan, serta dimohon untuk menonaktifkan atau memposisikan alat komunikasi seluler dalam kondisi silent. Selamat pagi hadirin yang berbahagia. Selamat datang di acara Sumpah Dokter ke-52 Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan. Dokter baru memasuki ruangan. Tolong yang lemah.
Hadirin yang berbahagia, upacara Sumpah Dokter akan segera dimulai. Pimpinan Universitas, Dekan, beserta Senat, Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan akan memasuki ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk tetap berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Doa pembukaan akan dibawakan oleh Pendeta Dr. Randus Polo Situmorang, Bachelor of Arts, Magister Divinitas. Kepada Pendeta Polo Situmorang, kami persilakan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dan juga dokter baru dan pimpinan UPH dan Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan,
Sebelum kita memulai upacara sumpah dokter ke-52 Fakultas Kedokteran UPH, mari kita menyerahkan seluruh rangkaian acara ini kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan saya akan memimpin secara kristiani. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain boleh mengikutinya. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan kepada-Mu, Ya Allah kami pencipta langit dan bumi, yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur Tuhan karena Tuhan baik dan Tuhan setia, dan terus memberkati Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan, sehingga pada pagi ini akan mengambil sumpah janji yang ke-52 dari para dokter baru sebelum mereka akhirnya bertugas menjalankan profesi mereka di dunia profesi mereka sendiri. Kami berdoa memohon anugerah-Mu bagi kami sekalian, agar kiranya Tuhan mengaruniakan kepada kami sukacita boleh menyaksikan peristiwa yang besar dan berharga ini, terutama bagi para dokter baru dan juga keluarganya. Kami bersyukur untuk para orang tua yang datang dari jauh dan yang dekat hadir di kampus kedokteran UPH ini. Biarlah kiranya mereka juga boleh menikmati seluruh rangkaian acara yang sudah dipersiapkan oleh Fakultas Kedokteran UPH. Dan kami berdoa sekali lagi, Tuhan memimpin dan memberkati pimpinan Fakultas Kedokteran UPH yang akan memimpin upacara ini dari awal sampai pada akhirnya. Kami berdoa memohon Tuhan memberkati sekali lagi kami semua saat menghadiri upacara ini. Demi Kristus, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sambutan Rektor Universitas Pelita Harapan kepada Yang Terhormat Honorary Dr. Jonathan L. Parapak, Master of Engineering Science, kami persilakan. Segala puji dan kemuliaan bagi Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari yang berbahagia ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Oleh karena pernyataannya-lah dan berkat-Nya-lah, maka hari ini kita akan menyaksikan satu peristiwa yang amat luar biasa. Sungguh satu karunia bagi Universitas Pelita Harapan, bagi Indonesia, bahwa hari ini kita akan mengangkat sumpah 108 dokter yang akan melayani di seluruh Indonesia dan akan dipakai oleh Tuhan menjadi berkat. Saya ingin menyambut para orang tua yang hadir pada saat ini menyaksikan sumpah dokter ini. Saya ingin menyampaikan selamat kepada para dokter yang akan mengangkat sumpah pada hari ini. Dan kiranya saudara-saudara oleh Tuhan dipersiapkan, diberkati untuk menjadi saluran berkat di berbagai penugasan yang akan datang. Saya menyambut kehadiran yang sangat kita hormati, Dr. Mokhtar Riyadi dan juga Dr. James Riyadi, dan para pimpinan dari Universitas Pelita Harapan, Fakultas Kedokteran, dan juga para orang tua dan tamu dari LL Dikti Wilayah 3 yang hadir. Terima kasih kalau ada yang hadir pada saat ini, merupakan suatu kehormatan bagi kita. Sungguh hari ini merupakan hari yang amat membahagiakan. Bagi izinkan saya untuk menitip kepada para dokter ada dua ayat yang saya sangat sayangi
dari kitab Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2 saya akan tidak bacakan, tetapi intinya yang pertama adalah supaya kehidupan kita, pelayanan kita dan apa yang Tuhan amanatkan kepada kita, kita laksanakan sebagai suatu persembahan kepada Tuhan. Jadi melayani dokter ataupun melayani profesi apapun, marilah kita persembahkan itu sebagai persembahan kepada Tuhan. Yang kedua, di dalam ayat 2 dari Roma pasal 12 berbicara tentang jangan serupa dengan dunia. Jangan serupa dengan dunia, tapi berubahlah supaya kita menjadi orang-orang yang benar-benar diperkenan oleh Tuhan. Karena itu saya percaya bahwa para dokter yang akan mengangkat sumpah pada hari ini tidak saja mengangkat sumpah di hadapan kita, tetapi di hadapan Tuhan, dan suatu komitmen bahwa mereka akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sebagai persembahan kepada Tuhan, dan juga mereka akan mengabdi dengan sebaik-baiknya karena yang dilakukan adalah untuk Tuhan dan tidak akan serupa dengan dunia ini. Kiranya para dokter yang 108 pada hari ini akan mengangkat sumpah dan kita utus untuk menjadi berkat, diberkati Tuhan dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada para orang tua yang telah mendukung mereka selama studi di Universitas Pelita Harapan. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan dari Fakultas Kedokteran yang telah membimbing mereka sehingga pada hari ini kita menyaksikan peristiwa yang sangat luar biasa. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada unsur pemerintah yang benar-benar mendukung sehingga Fakultas Kedokteran kita, bagi Bapak Ibu yang mungkin belum tahu, sekarang ini akreditasinya adalah akreditasi unggul dan kita sangat bersyukur dengan akreditasi itu. Ya, boleh tepuk tangan. Sehingga para dokter baru ini ya akan kita utus ya sebagai Universitas Fakultas Kedokteran dengan akreditasi unggul. Kiranya hari ini kita akan menyaksikan dan mengalami kasih karunia Tuhan memberkati kita untuk kemuliaan Dia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan oleh penerima tanda kehormatan Bintang Mahaputra atas jasa luar biasa tingkat nasional dan internasional, penasihat senior Yayasan Pendidikan Universitas Pelita Harapan dan UPH Medical Science Group, pendiri Siloam Hospital Group serta pendiri dan ketua organisasi Kelompok Lipo, kepada yang terhormat Profesor Dr. Mokhtar Yadi, kami persilakan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan bahwa pagi ini kita bisa mengadakan peresmian kedokteran UPH. Pertama-tama saya ingin ucapkan selamat kepada para orang tua dokter baru dan tentu juga pada para dokter baru. Pagi ini saya akan sharing tentang kewajiban dan status. Mulai hari ini, kalian statusnya sudah menjadi dokter. Ada pangkatnya atau jabatannya, tentu harus mempunyai kewajibannya. Pada waktu saya dilahirkan, status saya adalah anak daripada orang tua saya.
Pada waktu ibu saya melahirkan adik saya, status meningkat menjadi kakak adik saya. Waktu saya masuk ke sekolah, maka status saya tambah lagi adalah murid daripada guru saya. Waktu saya sudah menikah, maka status saya adalah suami daripada istri saya. Dan waktu saya mempunyai anak, status saya adalah ayah daripada anak. Dan seterusnya menjadi pendiri grup Lipo. Semua status ini diimbangi dengan tanggung jawab dan kewajiban. Kalian hari ini menjadi dokter. Statusnya adalah satu tingkat lebih tinggi daripada yang lainnya. Dengan sendirinya, setiap kamu juga mempunyai tanggung jawab yang lebih baik, lebih banyak daripada yang lainnya. Kalau kita hanya kejar jabatan, tapi lupakan tanggung jawab, maka itu tidak akan berhasil. Setiap orang yang berhasil selalu mengerti bahwa jabatan harus disusul dengan tanggung jawab. Sebagai warga negara, kita tidak bisa hanya cari uang di dalam suatu negara, tetapi kita perlu tahu tanggung jawab kita adalah bagaimana ikut membangun bangsa Indonesia. Kalian setelah menjadi dokter, tidak bisa hanya kejar uang, tujuannya itu cari uang. Tapi perlu tahu ada tanggung jawabnya adalah bagaimana bisa membantu lebih banyak orang bisa mendapatkan pengobatan yang lebih baik dan lebih murah, lebih gampang. Saya usia 7 bulan, kakek saya meninggal dunia. Waktu saya usia 6 tahun, kakek saya meninggal dunia. Waktu saya usia 9 tahun, ibu saya meninggal dunia. 2 tahun kemudian, 3 adik berturut-turut meninggal dunia. Dalam kurung waktu 12 tahun, keluarga saya 6 orang meninggal dunia. Hanya oleh karena pada saat itu di kota Batu Malang tidak mempunyai rumah sakit, tidak mempunyai dokter. Dan ayah saya pada usia 60 tahun menderita penyakit kanker dan meninggal dunia. Dan oleh karena itulah saya mempunyai satu pemikiran, kalau Tuhan memberikan kesempatan bagi saya ingin membangun rumah sakit yang lebih banyak. Kalau Tuhan memberikan kesempatan bagi saya ingin anak dan cucu saya bisa memberikan kesempatan pendidikan lebih banyak bagi anak-anak bangsa Indonesia. Ini adalah status dengan tanggung jawab. Maka oleh karena itulah, saya sangat mengharapkan kalian hari ini sudah menjadi dokter. Jabatannya sudah dapat, perlu harus menyadari disusun dengan suatu tanggung jawab yang lebih penting. Itu akan diberkati oleh Tuhan untuk hari depannya, ada kalian semuanya. Selain itu, saya juga ingin mengingatkan bahwa manusia ini selalu dipengaruhi oleh revolusi industri yang sudah keempat kali ini. Seperti kita ketahui, pada tahun 1767, orang Inggris namanya John White menemukan tenaga uap. Dan akhirnya ada mesin uap, ada kereta api, ada kapal api. Dan dengan adanya kapal api, bangsa Inggris telah berhasil
menjajah beberapa negara di dunia, dari Afrika Selatan ke Amerika, ke Kanada, ke New Zealand, ke Australia, ke Singapura, ke Malaysia, ke Burma, ke Thailand, ke Tiongkok, ke India, ke Pakistan, Afghanistan, Egypt, Turki, and then kembali ke Inggris. Dengan revolusi Indonesia satu ini, maka akhirnya bangsa Inggris berhasil menjadi adikuasa selama 300 tahun di dunia ini. Setelah Perang Dunia Kedua, yaitu tahun 1946, Amerika telah menemukan mikroelektronik dan mikroelektronik bertabang di digital dan analog, dan akhirnya digital dan analog bergabung menjadi operation itu. Dan dengan demikianlah manusia masuk ke dalam dunia information. Sekarang kita dihadapi dengan revolusi industri yang keempat. Revolusi industri keempat ini berbeda dengan revolusi industri ke-1 dan ke-2, ke-3. Revolusi industri keempat ini sekaligus ada 8 macam teknologi. Dan dalam hal ini, AI atau artificial intelligence ini akan membawa suatu perubahan cara hidup, cara kerja, cara berpikir manusia secara total. Seperti kita ketahui, 10 tahun yang lalu, robot hasil dari beta AI telah menggantikan tenaga otot manusia. Dan 2 tahun yang lalu, ChatGPT telah menggantikan otak manusia. Dan 3 bulan yang lalu, Sora yang dimiliki oleh OpenAI itu telah menggantikan vision daripada manusia. Dan semua hal ini tentu akan membawa pengaruh dalam ilmu kedokteran yang akan datang. Dengan kesempatan ini, saya ingin menyarankan kepada adik-adik semuanya, setelah kalian masuk ke dalam masyarakat, saya mengharapkan kalian tidak selalu adalah pakai jubah yang tanpa strip. Perlu belajar seperti bapak dan ibu ini, semuanya 3 strip. Dokter tidak boleh berhenti pada status seperti sekarang ini. Setiap orang diminta, dituntut oleh zaman bahwa kita harus maju. Dan saya mengharapkan dengan kehadiran kalian semuanya ini bisa memberikan sejahtera yang lebih baik bagi bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Ini adalah harapan saya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Dirgahayu lah pelita hati.
Pembukaan Sidang Senat Terbuka. Sumpah Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan. Kenan Tuhan Yang Maha Esa, Sidang Senat Terbuka Fakultas Kedokteran Pelita Harapan dalam rangka Sumpah Dokter Angkatan ke-52 dinyatakan dibuka. Pembacaan Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan kepada yang terhormat Profesor Dr. Dr. Alen Widisanto, Spesialis Paru Tobacco Treatment Specialist, FAPSR, FISR, kami persilakan. Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan nomor 002 SKD FK UPH 6 2024 tentang yudisium mahasiswa program studi pendidikan profesi dokter Universitas Pelita Harapan. Membaca, menimbang, mengingat, memutuskan. Surat keputusan Dekan Fakultas Kedokteran tentang yudisium mahasiswa program studi pendidikan profesi dokter Universitas Pelita Harapan periode ke-52 tahun akademik 2023-2024. Mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan lulus program pendidikan profesi dokter periode ke-52 tahun akademik 2023-2024. Sebagai bukti kelulusannya, kepada mereka diberikan surat keputusan yudisium program pendidikan profesi dokter. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan, keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Karawaci pada tanggal 1 Juni 2024. Dekan Fakultas Kedokteran UPH, Profesor Dr. 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 Eka Julianta Wahyu Pramono, Spesialis Bedah Saraf, PhD. Surat keputusan dekan dengan predikat sangat memuaskan. Ada sebanyak 31 orang. Dan surat keputusan dekan dengan predikat memuaskan. Ada 77 orang. Sumpah dokter. Kepada yang terhormat pemuka agama, kami persilakan untuk maju. Pembacaan lafal Sumpah Dokter dipimpin oleh Profesor Dr. Dr. Julius Juli, Spesialis Bedah Syaraf, Konsultan Magister Kesehatan IFAANS, dan diikuti oleh seluruh dokter baru. Para dokter baru, harap mengikuti saya. Demi Tuhan, saya bersumpah. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan. Dua, saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran. Tiga, saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila. Sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter.
4. Saya akan menjalankan tugas-tugas saya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. 5. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui kepada orang lain. Karena pekerjaan saya dan karena keilmuan saya sebagai dokter. 6. Saya tidak akan mempergunakan ilmu pengetahuan kedokteran saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan pri kemanusiaan sekalipun diancam. 7. Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan. 8. Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan penderita. 9. Saya akan berikhtiar sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan. 10. Kebangsaan, kesukuan, politik kepartaian atau kedudukan sosial, dalam menunaikan kewajiban terhadap penderita. 10. Saya akan memberikan kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya. 11. Saya akan memperlakukan teman sejawat saya sebagaimana saya sendiri ingin diperlakukan. 12. Saya akan menaati dan mengamalkan kode etik kedokteran Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 13. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Hari ini bertepatan dengan hari lahir Pancasila, dasar negara yang mempersatukan kita semua. Maka dari itu, hadirin sekalian, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Hadirin dimohon berdiri. Aku labanduku, patri
kepada pemuka agama dan hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Penandatanganan surat sumpah dokter akan dilakukan secara simbolis oleh Dr. Misela Kemuning dan Dr. Muhammad Alvin Firdaus. Kepada dokter baru, dipersilakan untuk duduk kembali. Pemberian tabung dan buku kode etik kedokteran. Kepada dokter baru dengan IPK tertinggi, Dr. Cindy Clarissa Tandi, diberikan oleh pendiri Yayasan Pendidikan Pelita Harapan, Ketua Dewan Pembina Universitas Pelita Harapan, Dr. James Riade. Kepada orang tua dokter baru, dimohon berdiri saat nama dokter baru dipanggil. Kepada yang terhormat, Dr. James Riadi, kami persilahkan. Dr. Cindy Clarissa Tandi, putri dari Bapak Ferry Robert Tandi, Sarjana Ekonomi, dan Ibu Patricia Andriani Nurli, Sarjana Ekonomi. Pemberian tabung dan buku kode etik kedokteran. Kepada orang tua dokter baru dimohon berdiri saat nama dokter baru dipanggil. Dr. Nimade Dwi Sukma Dewi, putri dari almarhum Bapak Iwayan Narya dan Ibu Nimade Rai Sudani. Dr. Billy Susanto, putra dari Bapak Edi Susanto dan Ibu Dewi Monalisa, Sarjana Ekonomi. Dr. Lucianti, putri dari Bapak Encung Lim, Sarjana Ekonomi, dan Ibu Lilis Lo. Dr. Winona Jennifer, putri dari Bapak Antonius Agus Sutanto dan Ibu Irene Maretania. Dr. Natasha Wonggo Kusumo, putri dari Dr. Hendy dan Dr. Swani Susana. Dr. Felisa Meliani, putri dari Insinyur Rudi Hermawan dan Dr. Randa Wong Xianfeng. Dr. Alexa Ofiliatan, putri dari Dr. Andus Eko Pranototan dan Insinyur Lisna Alexanto. Dr. Felicia Lydia Kong, putri dari Dr. Samuel Kong dan Dr. Ingrid Jenet MS. Dr. Misela Kemuning Pusung, putri dari Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Lodewi Pusung dan Dr. Matilda Sylvia Pusung Mangindaan. Dr. Mary Christina Elsa, putri dari Dr. Randus Samuel Handrinata, Magister Teologi dan Ibu Eliana Teresia Sarjana Teologi. Dr. Muhammad Alvin Firdaus, putra dari Dr. Egi Gigi Edi Taher dan Dr. Titis Dewi Wayuni, Spesialis Paru, Fellow of Indonesian Society of Respirology. Dr. Muhammad Yori Raffi Adli, putra dari Yogi Itham Fauzi, Sarjana Akuntansi dan Ibu Rika Susana, Sarjana Ekonomi. Dr. Cecilia Orlin, putri dari Bapak Andreas dan Ibu Ratna Wijaya. Dr. Klavina Adityana Livisca, putri dari Bapak Fitterly dan Ibu Yani. Dr. Janet Tandiono, putri dari Bapak Anwar Tandiono, Sarjana Ekonomi dan Ibu Tina. Dr. Matea Tessa Ovira, putri dari Bapak Stefanus Tirto Soeharto dan Ibu Eva Setiawan. Dr. Brigita Isabella Bunga Sutrisno, putri dari Insinyur Budi Sutrisno dan Dr. Linda Elizabeth. Dr. Evani, putri dari Bapak Cisambas dan Ibu Jessica Indrawatite. Dr. Naomi Rachel Ivania, putri
putri dari Bapak Eki Januarji dan Ibu Cindy Inkiriwang. Dr. Laurencia Stefani Rusli, putri dari Bapak Ahmad Ruli dan Ibu Japsansan. Dr. Catherine Elizabeth, putri dari Bapak Suherman Kadir, Master of Science in Engineering, dan Ibu Lina Monica T, Sarjana Pendidikan, Master of Management. Dr. Justin Tanuwijaya, putri dari Bapak Ciasuwito Tanuwijaya, Sarjana Ekonomi, dan Ibu Lilis Kasim, Sarjana Ekonomi, Master of Business Administration. Dr. Feren Livia Sanjaya, putri dari Bapak Sansan Sanjaya dan Ibu Cioyelan. Dr. Milenia Trisnata, putri dari Bapak Yopi Sulaiman, Sarjana Ekonomi, dan Ibu Diana Indah Trisnawati. Dr. Edgar Deasa Putra, putra dari Bapak Eriko Daruma Angkasa dan Ibu Ari Anatus Soleha. Dr. Elena Yongsuwei, putri dari Bapak Yong Switiam dan Ibu Rosita Cokromulia, Diploma ABRSM, Sarjana Sosial, Magister Manajemen. Dr. Lias Paringgako, putri dari Bapak Heri Suryadiko dan Ibu Emi. Dr. Koriana Charles, putri dari Bapak G. Effendi dan Ibu Mardiana. Dr. Melisa Aurelia Wibisono, putri dari Dr. Johano Susanto Wibisono, spesialis anak, dan Dr. Natalia Tianusa, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik sertifikasi analis perilaku klinis. Dr. Jennifer Jesse Limanto, putri dari Bapak Steve Limanto dan Ibu Dewi Anggraini, sarjana ekonomi. Dr. Catherine Siani Kurniawan, putri dari Bapak Johannes Kurniawan dan Ibu Padmawati. Dr. Theodora Christine, putri dari Insinyur Hashim Taslim dan Ibu Yohanaku. Dr. Amy Josephine, putri dari Bapak Yonatan Leonardi, Sarjana Komputer, dan Ibu Teresia Sutanto, Sarjana Ekonomi, Master of Art in Counseling. Dr. Inadia L.M. Dama, putri dari Bapak Domingus Dama, Sarjana Sains Terapan, Magister Teknik, dan Almarhumah Tabita Jari, Sarjana Sains Terapan. Dr. Igusti Ayunadin Hirania, putri dari Insinyur Igusti Bagus Ari Aswinta dan Ibu Meli Morisa, Sarjana Teknik. Dr. Merlin Sucingningtyas, putri dari Insinyur Teknik Mesin Trias Webusono Hogyarto dan Insinyur Teknik Arsitektur Landscape Ida Anggraini. Dr. Siti Nurfadila Rafaldini, putri dari Haji Muhammad Jainuddin dan Haja Iis Aprianti. Dr. Tasya Anissa Saher, putri dari Bapak Muhyiddin Sarjana Ekonomi dan Ibu Kosia Sarjana Akuntansi. Dr. Catherine Julia Chandra, putri dari Bapak Sumitro dan Ibu Indra Halim. Dr. Clarissa Angelia Tanwijaya, putri dari Bapak Teddy Tan dan Ibu Cantina. Dr. Cynthia Aurelia, putri dari Bapak Jenal Jusnina dan Ibu Povovo. Dr. Michael Justin Darmajaya, putra dari Insinyur Darmawan Mulyadi dan Ibu Wijayawatik, Sarjana Ekonomi. Dr. Winona Ramli, putri dari Dr. Ramli dan Ibu Ivana Sebastian. Dr. Teresa Georgina, putri dari Insinyur Gunawan Rusli dan almarhumah Ibu Ingrid Kolenawang, Sarjana Ekonomi. Dr. Audrey Bernadetta Kristanti, putri dari Dr. Dedi Tukiman dan Dr. Dewi Yuliastini, Magister Manajemen. Dr. Priscila Samantha Nauli Simanjuntak, putri dari Bapak James R. Simanjuntak, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan Ibu Mariana Margareta, Sarjana Ekonomi. Dr. Milenia Christine Gloria Gunawan, putri dari Bapak Herman dan Ibu Luciana, Sarjana Fisioterapi. Dr. Stefani Henry Suhanda, putri dari Bapak Henry Suhanda, Sarjana Ekonomi, dan Ibu Meli Ralita, Sarjana Ekonomi. Dr. Ivana Lestiana, putri dari Bapak Sony Lestianto dan Ibu Tri Susilowati. Dr. Adila Nur Hamzah, putri dari almarhum Bapak Zahruni HA dan Ibu Irma Suryani. Dr. Fadila Rahma Kairana, putri dari Bapak Bambang Patrapyakin dan Ibu Auring Raminisari. Dr. Fredrich Komeri, putra dari Bapak Tio Chusyang dan Ibu Limei Herman. Dr.
Robert Aryo Kenly, putra dari Bapak Budi dan Ibu Mariasi. Dr. Rika Febrianti, Sarjana Hukum, putri dari Bapak Atan dan Ibu Sri Susanti. Dr. Soyonro, putri dari Dr. Yuhanro, spesialis bedah plastik, dan Ibu Jisamli, Sarjana Instrumental Music, Master of Education. Dr. Alexander Erik Purnomo, putra dari Bapak Winarto Purnomo dan Ibu Sylvia. Dr. Mikael Geraldi Lokanata, putra dari Dr. Herman Lokanata dan Ibu Sherly Wijaya, Sarjana Ekonomi. Dr. Jonathan Sukidi, putra dari Bapak Sosin Sukidi, Sarjana Ekonomi dan Ibu Poppy Susilo. Dr. Stephanie Febrialim, putri dari Bapak Lim Edi Hartono, Sarjana Ilmu Sosial dan Ibu Suryawati. Dr. Tifara Asafita Shefisko, putri dari Bapak Tarson dan Ibu Griffin Anselina Kartolo. Dr. Claudia Hadi Lianti, putri dari Bapak Swadilait, Sarjana Komputer, dan Ibu Sutija, Sarjana Komputer. Dr. Sabrina Agatha Jen Aswan, putri dari Bapak Kuichong Aswan, Bachelor of Science, dan Ibu Lucy Eni, Bachelor of Science. Dr. Handriani Almira Gojali, putri dari almarhum Bapak Hamid Gojali dan Ibu Wini, Sarjana Sosial. Dr. Verena Sania Zuhara, putri dari Bapak Bagus Fatkura Am Asyari dan Ibu Derlina Yusuf. Dr. Firya Prajnajaya, putra dari Insinyur Cicin Wijaya, Magister Komputer dan Ibu Betty. Dr. David Chia, putra dari Bapak Oserda Venose dan Ibu Jenti. Dr. Iren Adelia, putri dari Bapak Bahar dan Dr. Elia Indraningsi, spesialis gizi klinik. Dr. Maria Bella Aurea Samirin, putri dari almarhum Bapak Hendri Samirin, Sarjana Ekonomi, dan Ibu Jenny Lindawati, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Dr. Sania, putri dari Bapak Sanyo Hairi Lokito dan Ibu Galena Lidiatan. Dr. Aurelia Michelle Kalista Agus, putri dari Bapak Junito, Sarjana Teknik, dan Ibu Emiliana Widianti. Dr. Ivana Ingrid Aliman, putri dari Bapak Edi Aliman, Sarjana Ekonomi, dan Ibu Agnes Ingrid Kurniawan, Sarjana Pariwisata. Dr. Valerie Ongko, putri dari Bapak Hartono Ongko, Bachelor of Business Administration, dan Ibu Evi Susanto. Sicilia, putri dari Bapak Liu Jun Pham dan Ibu Rita Juliana. Dr. Audrey Hadi Surya, putri dari Bapak Hendrik Rudi, Sarjana Ekonomi, Master of Arts, dan Ibu Rina Natali Gunawan, Sarjana Ekonomi, Master of Theology. Dr. Clarissa Tamadi, putri dari Bapak Tamroni Tamadi, Sarjana Ekonomi, dan Ibu Trianawati Suwono, Sarjana Ekonomi. Dr. Safira Audrey Atmadi Kusuma, putri dari Dr. Deli Lestama Atmadi Kusuma, spesialis obstetri dan ginekologi, dan Dr. Hani Anindita Hendarto, spesialis urologi. Dr. Lukiana Gina Safiera, putri dari Bapak Muhammad Nasrul, Sarjana Ekonomi, dan Ibu Siti Musfira Yunita. Dr. Greg Faldo, putra dari Bapak Jaldi Susantio dan Ibu Ida Rohana. Dr. Wilbert Bernardi, putra dari Bapak Ngiwamin Harja, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, dan Ibu Jo Chinloa. Dr. Audrey Hadi Surya, putri dari Bapak Hendrik Rudi, Sarjana Ekonomi, Master of Arts, dan Ibu Natali Gunawan, Sarjana Ekonomi, Master of Theology. Joanna Kusumadi, putri dari Bapak Jovinus Kusumadi dan Ibu Angeli Cherry. Dr. Sali Chandra, putri dari Bapak Chandra Gunawan dan Ibu Barbara Kliana Wini. Dr. Michelle Patricia Mulyono, putri dari Bapak Felix Cahya Mulyono dan Ibu Filian Natalia. Dr. Esther Feliciana Trimilenia,
putri dari Dr. Insinyur Ferry Rojana, Magister Teologia, dan Ibu Diana Sari Kartawijaya. Dr. Karista Lydia Budi Putri, putri dari Dr. Andus Binarto Budi dan Dr. Anda Sri Ratnawati. Dr. Sharon Chen, putri dari Bapak Rustam Hartono dan Ibu Limyanti. Dr. Elizabeth Marcella, putri dari Bapak Petrus Cahaya dan Ibu Rosana Sanger. Dr. David Adi Nugraha Wijaya, putra dari Bapak Johannes Wijaya, Sarjana Ekonomi, dan Ibu Maria Jovita Wijaya, Sarjana Ekonomi. Dr. Didra Karenina Nurkalam, putri dari Bapak Diki Yanwardi Nurkalam dan Ibu Ira Aida Siregar. Dr. Devita Nadila, putri dari Bapak J. Baktiar, Bachelor of Business Management, dan Ibu Linda Yanti Harjono, Sarjana Ekonomi, Master of Science, Master of Business Administration. Dr. Eric Evander, putra dari Niki Susanto, Sarjana Teknik, dan Ibu Aziza Lisa, Sarjana Komputer. Dr. Jonathan Setiawan, putra dari Bapak Bambang Setio Lim, dan Dr. Emilia Kasturi Lukito. Melisa Sonia Foris, putri dari Bapak Haryanto Foris dan Ibu Helena Siahaan. Dr. Febrian Halim, putra dari Bapak Hasan Wijaya dan Ibu Doli Rusli. Dr. Nivia Permatasari, putri dari Bapak Chandra Setiawan dan Ibu Willy. Dr. Chelsea Serena Pardede, putri dari almarhum Insinyur Rudo Pardede Spesialis 1 dan Dr. Stella Palar Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Ginjal Hipertensi. Dr. Yang Endro Arjuna, putra dari Dr. Robert Arjuna FEAS dan Ibu C. Ellen Sinatra. Dr. Marcelino Febri Ananda Susanto, putra dari Insinyur Susanto Jaya dan Ibu Erna Indah Susanti, Sarjana Ekonomi. Dr. Gradi Ishan Shekel, putra dari Dr. Hewan Kasma Jaya dan Dr. Hewan Ketut Manik Yuliatni. Dr. Andika Abiyantara, putra dari Bapak Hendardi dan Ibu Meli Darsar, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister. Dr. Griffin Geraldo, putra dari Bapak Yongki Limanto dan Ibu Yuniati. Dr. Aldi Nanda Kurniawan, putra dari Bapak Iwan Kurniawan dan Ibu Septiana. Dr. Rivaldo Stephen Herianto, putra dari Bapak Bun Heri dan Ibu Meliantilo. Dr. Regan Albert, putra dari Bapak Franciscus Himawan dan Ibu Jaslin Halim, Sarjana Ekonomi. Dr. Iketut Tambun, putra dari Bapak Iketut Pinpin dan Ibu Nikumbeng. Dr. Jeremia Hilkia Wijaya, putra dari Insinyur Witsengan dan Ibu Suryana Pang, Bachelor of Computer Science. Dr. Yonatan Stanley Marcelino, putra dari Bapak Jam Singfong dan Ibu Julianti Sarwono. Dr. Kamelia Azaro Salsabila, putri dari Insinyur Yudi Yulianto dan Ibu Tuti Setiawati. Penyematan PIN alumni kepada dokter baru secara simbolis akan diberikan oleh Dr. Ian Huang, spesialis penyakit dalam, dan Dr. Stella Marlin, spesialis patologi anatomi, kepada Dr. Edgar Deyasha Putra dan Dr. Mary Christina Elsa. Dokter baru dipersilakan untuk duduk kembali.
Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sidang Senat Terbuka Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan dalam rangka Sumpah Dokter Angkatan 52 dengan ini ditutup. Sambutan perwakilan dokter baru kepada Dr. Cindy Clarissa Tandi, kami persilahkan. Kepada yang terhormat, Rektor Universitas Pelita Harapan, Honorary Dr. Jonathan L. Parapak, Master of Engineering Science, Penasihat Senior Yayasan Pendidikan Universitas Pelita Harapan dan UPH Medical Sciences Group, pendiri Siloam Hospital Group, serta pendiri dan ketua organisasi kelompok LIPO, Dr. Honoris Causa Mokhtariadi, Ketua Dewan Pembina Universitas Pelita Harapan, Dr. Honoris Causa James Teriadi, Chief Executive Officer Siloam Hospital Group, Ibu Caroline Riyadi, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan, Profesor Dr. 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 Eka Julieta Wahyu Pramono, Spesialis Bedah Saraf Konsultan PhD, dokter-dokter yang terhormat, para orang tua, tamu undangan, dan teman-teman dokter baru yang terkasih, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Cindy Clarissa Tandi, selaku perwakilan dari dokter baru pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, perjalanan yang kita lalui untuk berada di sini sekarang tidaklah singkat maupun mudah. Terlepas dari perjuangan kita sebagai individu, pastinya ada kuasa Tuhan serta doa-doa dari orang terdekat yang menyertai kita. Maka dari itu, izinkan saya untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan kehendak-Nya, kita dapat berkumpul bersama di momen yang bersejarah ini. Kepada kedua orang tua saya yang hadir pada hari ini, serta para orang tua dokter baru, terima kasih atas dukungan, kepercayaan, dan doanya yang menyertai kami selama ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para dosen yang sudah menjadi orang tua kedua kami selama perjalanan pendidikan dokter kurang lebih selama 6 tahun terakhir. Teman-teman yang terkasih, saya mengajak kita untuk kembali ke hari pertama kita menjalani kepaniteraan klinik 2 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 10 Januari 2022. Hari di mana seluruh teori ilmu yang kita pelajari muncul nyata di depan mata kita. Saya pribadi tidak akan pernah lupa rasa bingung, takut, tetapi juga semangat yang menyelimuti saya pada hari itu. Mungkin tidak jarang kita merasa putus asa, di mana tembok-tembok ruang koas dan rumah sakit yang menjadi saksi bisu tangis serta keringat kita selama 2 tahun ini. Masa-masa bangun subuh untuk mengejar follow up pasien bangsal, jaga malam di IGD yang selalu membuat kita was-was, mengorbankan waktu tidur dan makan, teguran dari para preseptor yang terkadang melukai hati tetapi selalu membuat kita semakin semangat, ujian yang silih berganti dihantui ketakutan akan kegagalan, dan belajar yang awalnya menyenangkan menjadi memuakkan. Namun mari juga kita menolak lupa akan kenangan berharga yang selama ini kita dapatkan, seperti ilmu-ilmu baru dari dokter-dokter kita yang terhormat, bertemu dengan pasien-pasien yang menjadi guru dan juga penyemangat kita, rasa penasaran yang terjawab dengan pengalaman baru, dan masa-masa bahu-membahu bersama teman seperjuangan yang sekarang menjadi teman sejawat. Satu hal yang saya dapatkan selama perjuangan ini adalah bagaimana kita berhasil untuk terus berkembang. 6 tahun yang lalu kita duduk di sini sebagai mahasiswa baru. Saat itu kita tidak pernah menyangka bisa berhasil melewati masa preklinik yang selalu dipenuhi dengan LOPBL dan ujian yang tak kunjung usai. Kemudian 2 tahun yang lalu kita juga duduk di sini sebagai sarjana kedokteran untuk mengucapkan janji koas. Saat itu juga kita tidak menyangka bisa melewati masa koas yang dipenuhi dengan tekanan serta jaga malam sampai berpuluh jam dihabiskan di rumah sakit. Tapi nyatanya, kita berhasil di sini melewatinya bersama-sama. Baru beberapa bulan lalu kita menghabiskan setiap hari untuk belajar UKM PPD. Entah itu belajar mandiri atau bersama dengan teman seperjuangan sampai larut malam. Saya yakin teman-teman ingat rasa tegang ketika mendengar bel ujian OSKI dimulai dan euforia saat membaca nama masing-masing di surat keputusan kelulusan kita sebagai seorang calon dokter. Menjadi seorang dokter telah menjadi impian saya sejak kecil
dan pastinya juga teman-teman terkasih di ruangan ini. Impian yang berubah menjadi cita-cita, kemudian menjadi target, dan hari ini teman-teman menjadi kenyataan. Beberapa saat yang lalu kita telah mengucapkan sumpah dokter. Bukan hanya sebuah pelafalan, tetapi harus terpatri di dalam hati dan pikiran kita untuk mengabdi kepada masyarakat. Termasuk pada perjalanan kita selanjutnya, yaitu program internship pemerintah di mana kita akan tersebar di seluruh Indonesia. Ingatlah selalu akan jati diri kita sebagai seorang dokter, seperti pada tema sumpah dokter keangkatan ke-52 ini, Alis Vivere, yang berarti, to be a doctor is to live for others. Saya tahu teman-teman sejauh sekalian masih memiliki impian yang besar untuk diraih setelah ini. Apapun itu impian kita selanjutnya, baik menjadi seorang dokter spesialis, profesor, penyandang gelar S2, dan seterusnya. Jika kelak nanti kita sudah berada di atas, janganlah merupakan proses perjuangan kita bersama, guru-guru kita yang berjasa, dan tetaplah rendah hati. Terima kasih banyak atas masa-masa yang kita lalui bersama, kenangan baik yang membuat kita bahagia, dan kenangan buruk yang membuat kita semakin kuat, serta persahabatan di antara kita. Mari kita berjanji untuk tetap terhubung satu sama lain meskipun jarak akan memisahkan kita. Terakhir, tidak lupa mari kita ucapkan terima kasih kepada diri sendiri. Terima kasih telah berjuang dan bertahan sampai di titik ini. Mungkin banyak yang berkata ini hanyalah awal dari sebuah perjalanan yang masih panjang dengan tantangan yang berkali lipat lebih sulit. Namun janganlah kita berkecil hati karena apa yang sudah kita capai hari ini sangatlah luar biasa. Teruslah menjadi dokter yang amanah hingga habis masa pengabdian kita. Sekian kata sambutan dari saya pada hari ini. Terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya. Saya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada kita semua dokter-dokter baru hari ini. Selamat berjuang dan sampai jumpa di jenjang yang lebih tinggi. Sambutan perwakilan orang tua kepada yang terhormat Bapak Jamser Simanjuntak, Sarjana Hukum Magister Hukum, kami persilakan. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi untuk kita semua. Yang terhormat Rektor Universitas Pelita Harapan, Bapak Honorary Dr. Jonathan L. Parapak, Master of Engineering Science. Yang terhormat Penasehat Senior Yayasan Pendidikan UPH dan UPH Medical Science Group, sekaligus pendiri Siloam Hospital Group, serta pendiri dan ketua organisasi kelompok LIPO, Bapak Dr. Honoris Causa Mukhtar Yadi. Yang terhormat Ketua Dewan Pembina UPH, Bapak Dr. Honoris Causa James T. Riyadi. Yang terhormat Chief Executive Officer Siloam Hospital Group, Ibu Caroline Riyadi. Yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran UPH, Profesor Dr. 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 Eka Julianta Wahyu Pramono, Spesialis Bedah Saraf, Konsultan PhD. Yang terhormat para dokter yang hadir pada kesempatan ini. Yang terhormat dan kami kasihi para pemuka agama, Kristen, Katolik, Islam, Hindu, dan Buddha. Yang terhormat orang tua beserta keluarga yang berbahagia, yang kami cintai dan kami sayangi, anak-anak kami para dokter baru, dan yang terhormat seluruh tamu undangan yang berkenan hadir pada hari ini. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Jamser Simanjuntak, orang tua dari Priscilla Samantha Nauli Simanjuntak. Kami tinggal di Banjarmasin dan saat ini saya sedang bertugas di Pengadilan Negeri Banjarmasin.
Saya berdiri di sini atas permintaan panitia untuk memberikan sambutan mewakili orang tua dan orang tua dari para dokter baru. Untuk itu kepada Bapak Ibu orang tua, saya mohon izin untuk menyampaikan sambutan ini. Namanya mewakili, sudah pasti tidak akan bisa mencakup seluruh isi hati Bapak Ibu sekalian. Untuk itu mohon dimaafkan. Puji syukur kepada Tuhan Allah kita yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan anugerah-Nya, pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka pengambilan sumpah dokter Fakultas Kedokteran UPH Angkatan 52 yang berjumlah 108 orang dalam keadaan sehat dan bahagia. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. 1 Korintus 2 ayat 9. Selamat kepada anak-anak kami 108 dokter baru atas gelar profesi yang telah diperoleh. Anda sedang memperoleh anugerah yang telah disediakan Allah bagi Anda dan keluarga. Untuk sampai pada tahap ini tentu tidaklah mudah. Diperlukan waktu kurang lebih 5-6 tahun. Banyak pengorbanan yang telah diberikan. Uang, tenaga, pikiran, waktu, mungkin juga perasaan. Ada perasaan marah, gelisah, sedih dan takut terhadap sesama teman maupun terhadap dosen. Namun semua proses itu Anda telah berhasil melaluinya hingga meraih gelar profesi dokter. Sekali lagi kami selaku orang tua yang berbahagia mengucapkan selamat dan sukses. Dalam kesempatan ini kami para orang tua mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yayasan, rektor, dekan, Sivitas Akademika, dan direktur rumah sakit yang telah memberikan kesempatan kepada anak-anak kami untuk melakukan proses pendidikan dan praktek di Fakultas Kedokteran ini dan rumah sakit yang ditunjuk. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada Bapak Ibu dokter, Bapak Ibu dosen yang telah mendidik dan membimbing serta membina anak-anak kami hingga memperoleh gelar profesi dokter. Tanpa pengorbanan Bapak Ibu, anak-anak kami tidak akan sampai pada titik ini. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat kami sebut satu persatu yang selama ini telah membantu anak-anak kami dalam menjalani perkuliahan di kampus ini. Kami para orang tua tidak akan bisa membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian. Kami hanya bisa berdoa kiranya Bapak Ibu beserta keluarga selalu diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa dalam kesehatan, pekerjaan, dan pelayanan Bapak Ibu sekalian. Kami selaku orang tua masih membutuhkan dukungan doa dan perhatian dari Bapak Ibu. Kiranya anak-anak kami nanti pada tahap-tahap selanjutnya dapat mendapat kemudahan dan kelancaran untuk mencapai cita-cita mereka. Setelah ini ada program internship yang harus dilalui. Selanjutnya mencari pekerjaan dan dengan penuh harapan dapat segera melanjutkan program spesialis serta gelar strata yang lebih tinggi. Dan tentunya sebagai orang tua juga sangat berharap anak-anak kami ini mendapatkan jodoh yang sepadan dengan mereka. Kepada anak-anak kami, teruslah belajar untuk meraih gelar spesialis dan strata yang lebih tinggi agar siap dalam menghadapi tantangan-tantangan dunia kedokteran yang terus berkembang. Jangan cepat berpuas diri dan maju terus. Sebagai orang tua kami berpesan agar sumpah yang diucapkan tadi terus dipegang dan diingat selalu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai dokter. Dokter adalah satu-satunya profesi yang mempelajari anatomi manusia. Karena itu dokter diharapkan dapat menjadikan sumpahnya sebagai landasan dalam melayani makhluk Tuhan yang paling mulia di dunia ini. Anda telah bersumpah akan membaktikan hidup guna kepentingan perikemanusiaan dan bersumpah akan menjalankan tugas dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Artinya bahwa kehadiran Anda sebagai dokter harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat di mana Anda bertugas. Jadilah dokter yang melaksanakan tugas tanggung jawabnya tanpa pilih kasih.
Jadilah dokter yang tidak menjadikan uang sebagai orientasi, tapi jadikan kesehatan atau hidup manusia sebagai orientasi profesi Anda. Jangan sombong dan selalu rendah hati. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian, mohon maaf untuk hilap dan kesalahan. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Horas. Touching speech, goodbye and au revoir oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan kepada yang terhormat Profesor Dr. 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 Eka Julianta Wahyu Pramono, Spesialis Bedah Saraf Konsultan, PhD, kami persilakan. Ibu Bapak yang saya muliakan, anak-anak dokter baru yang saya sayangi, mana kliknya? Kliknya mana? Ya, ya. No, no, no. Mereka lagi style. Prof. Ngomong dulu. Tolong slide-nya ya. Oke, siapa ini? Yuri, kemarin kamu nyoblos mana? Pertanyaan saya untuk kalian semua ya. Slide-nya tolong. Kenapa paslon 2 bisa menang? Bisa jawab, Pak Jamser? Ayo siapa bisa jawab? Tentu banyak alasannya ya. Tetapi dari saya juga pengamat politik. Yang jelas dia menang karena menang strategi. Ya enggak? Saya ingat loh, ini tadi ya, waktu mereka itu pakai, sekarang kan pakai lingkaran survei Denny itu, ingat enggak? Waktu itu Prabowo Gibran 46%, kan begitu kira-kira. Yang lain sekian aku lupa loh, Pak Ganjar sama Pak Anies. Kemudian bagaimana caranya satu putaran saja? Kan gitu dong kira-kira. Nah ini pinter timnya Pak Prabowo ini. Bikin survei lagi. Masyarakat Indonesia siapa yang mau satu putaran? 80% mau. Ya iyalah masa dua kali putaran ribet. Satu aja ribet apalagi dua kan gitu. Nah sekarang mana yang paling mungkin satu putaran? Yalah Gibran sama Prabowo. Maka masuklah 58% gitu lah. Ya enggak setuju enggak anak-anak sekalian? Oke, anak-anak sekalian yang kami cintai ya, how high do you want to fly? How far do you want to go? For yourself and for the nation. Berapa tinggi you mau terbang? Berapa jauh you mau pergi setelah kita mengucapkan sumpah dokter? What you want to do? Mau jadi spesialis? Angkat tangan, siapa mau jadi spesialis? Coba biar dilihat angkat tangan. Yang depan enggak ya? Loh, banyak loh ya. Boleh, semua itu bagus ya. Mau jadi researcher, bagus. Mau stay di kampung, melayani mereka, bagus. Mau jadi profesi non-dokter juga bagus. Cuma ya enggak berguna untuk kedokterannya. Kan pengen jadi bintang film, jadi pilot. Kan enggak ada urusannya dengan dokter. Ya, tapi itu adalah pilihan hidup. So that is your options. You want to be super doctor or you want to be ordinary doctor? It's your option. Your choice. Tentu super doctor pasti lebih banyak tantangannya. Ya, tadi Cindy mengatakan, aduh, koas, dimaki-maki, ditekan-tekan. Guys, if you want to be super doctor, you need to be ambitious. You need to achieve your life purpose. You akan ada bully, ada. Jadi generasi Z ini dibully di kita ributnya setengah mati. Ngadu orang tua, ngadu menteri, kan gitu dong. Perlu dibully, iya. Koas ini kalau pagi-pagi saya cari jam 7 gak ada di kamar operasi, saya cari, saya maki-maki. Di mana kamu? Kan jadi jam 7. Pasien sudah di sini, sudah mau dibius, kok you gak ada? Nah itu kan termasuk bullying ya. Masuk gak? Ya tapi anyway, Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita itu perlu bullying. Perlu resistensi, ya. You go to the kampung, you go to gunung, ada resistensi, ada, pasti ada.
Tapi again, you want to be super doctor or you want to be ordinary doctor. If you want to be super doctor, pasti ada ancaman, godaan, bullying, ditempakan, begitu dong. Udah pasti. Gak mungkin tiba-tiba you jadi super doctor sendiri dari langit. Cannot. Ini bukan barang yang instant. Kan gitu dong ya. Dulu Prof. Julius itu, kenapa dia sekarang jadi super doctor yang gak kalah beken dari saya. Masa kecilnya dibully, rumahnya dilemparin orang, cepat tanya dia. Kan begitu, loh jangan ketawa. Ya tapi itu perlu. Jadi sometimes kalau ada bullying jangan langsung bingung ya. Bully yang seperti apa dulu. Kalau diperes habis sampai orangnya napa-napain ya tentu gak bagus ya. Tetapi kalau bullying dalam arti dimarahin kalau telat, ya iyalah. You're a doctor. Ya, ingat ya. You kalau jaga nanti gak konsisten, you jadi dokter jantung. Kemudian pasienmu datang kritikal, you dicari gak ada, pasien mati, you dibully gak, you masuk penjara. Kan gitu dong. That's the different doctor with non-doctor profession. Okay guys, ya, you and FKUPH, if you want to fly and you don't have wings, borrow from others. Ini kan foto aja waktu aku di mana tuh ya, kalau nggak di Serbia itu, naik naga. Gitu dong ya. Nanti kalian mulai dari awal, kalau you want to fly high in the sky, you cannot yourself. You perlu wing. Wingnya itu apa? Networking, hospital, dan sebagainya dong ya. UPH, UPH itu kan masih anak kecil. Ini kok biar pet kenapa ya? Apa ini ya? UPH ya, kan kita itu masih 22 tahun umurnya. Itu kalau di kedokteran masih anak kecil. Karena yang lain itu ratusan tahun, Cambridge, Oxford, Stanford. Nah, kita pikir kalau kita mau terbang sendiri, sayapnya masih kecil, numpang sayapnya orang lain. Kan gitu dong, supaya cepat. Kan sekarang UPH dibilang, kata orang ya, survei orang itu the best private medical school di Indonesia. Katanya begitu ya, aku gak ngerti, kita gak ikut-ikut survei ya. Nah, guys, if you want to fly, numpang orang lain. Nanti tanggal 9 Juni, you have to come ya. Sebab kita ngundang Profesor Michael Lim, dia itu Chairman of Neurosurgery di Stanford Medical School. Stanford guys, you know nomor berapa itu? Itu selalu nomor big five di dunia. Nah, UPH kan masih nomor sekian ribu dong. Sehingga kalau mau cepat ya UPH-nya numpang Stanford, numpang beken lah ya, beken bukan berarti apa promosi ya, tapi ngundang beliau ke sini kasih guest lecture, kan gitu dong. Then you have to come, kenalan, siapa tahu you can go to Stanford sometimes untuk apa, kan begitu ya. Jadi itu cara kami supaya ya kita mau cepat, cepat terbang tinggi supaya cepat banyak berguna untuk masyarakat dan untuk bangsa kita, kan begitu ya. Nah, kita lihat di sini ya. Kalau you mau terbang tinggi, segera apply the program of your goal. Ya kan? Study hard. Nanti habis ini kan internship ya kan? Internship guys, jangan bingung-bingung pilih. Pilih saja anywhere. Kalau bisa yang jauh. Kan bosan sama orang tamu terus. Tiap hari ditanya, udah makan belum? Sepatunya disemir belum? Sopirnya datang belum? Go, ya, ke gunung-gunung, ke laut. Indonesia itu begitu cantiknya. Serius ya, bukannya nggak aman, lebih aman dari Amerika. Di Amerika tiba-tiba dor-dor-dor, kan banyak itu orang gila yang tiba-tiba nembak-nembak, sekian puluh orang mati. Indonesia lebih aman. Buktinya Pak James itu pergi-pergi ke Maluku, ke Nias, segala macam, tanya aja beliau. Kalau nggak aman, masa dia pergi? Ya, kemudian habis itu you mesti magang, ya kan? Nah guys, pilih-pilih magang di mana. You mau jadi apa? Dokter jantung, ortopedi, urologi. Nah, pakai strategi, I told you. Prabowo Gibran pakai strategi supaya menang satu kali. You, kalau mau terbang di, pakai strategi guys. Ngerti? Ya? Tentu belajar magang sebanyak-banyak, nulis jurnal kan gitu dong kira-kira. Publikasi, ikut simposium. Ya? Nah kemudian kalau misalnya kamu kepengen jadi dokter jantung, nah, tentu pendekatan PDKT, Dr. Antonia, siapa-siapa. Dok,
saya mau pulang nih dari Kalimantan, dibawain durian gak dok? Misalnya gitu. Loh guys, you perlu strategi. Ngerti gak? Gak bisa datang mentang-mentang gue mau daftar. Dr. Yusa ngomong sama saya, Prof. Eka, ini ada anak dosen mentang-mentang datang pengen masuk neurologi. Diterima gak? Ya silahkan lah dipikirkan. Tentu kesannya gak bagus dulu. Nah beda kalau lu udah mendekati Prof. Yusa, Prof. Yusa, aku dari Nias nih, mau gak dibawain apa gitu. Beda. Ya, jadi sama-sama pintar, yang satu kenal beda. Itu namanya strategy of your life. Oke guys, kemudian you have to compete. Yes. Kenapa FKUPH itu kepengen buka spesialis? Karena aduh, dilihat berapa ratus yang kepengen jadi spesialis. And how is the competition? Satu tahun ada 17.000 dokter lahir di Indonesia. Kalau semua pengen jadi spesialis, kemana? Kayak daya serapnya hanya 10-20%. Itu sebabnya mati-matian, Bapak Ibu sekalian, dari belasan tahun yang lalu kita bertengkar bagaimana FKUPH diberi mandat untuk buka spesialis. Karena dosen-dosen yang di depan ini sudah puluhan tahun kita siapkan, udah ready. Tapi tetap aja gak bisa goal dari dulu. Baru akhirnya radiologi, goal 3 tahun yang lalu, disusul family medicine. Begitu susahnya, karena ada pihak-pihak yang resisten terhadap kita. Ya iyalah, kita dibully habis-habisan UPH duit. Saya buktikan bahwa bayarnya tidak lebih mahal dari negeri. Yes, kita buktikan bahwa kita bukan mau duit saja, tapi kita mau produksi spesialis. Nah, itu guys, competition. Jadi kalau you mau jadi spesialis, apalagi spesialis yang terkenal, you need to compete. You mau jadi kardiologi, yang daftar 50, yang terima 1. Nah, you want to compete or not? Ya, jadi itu harus dipertimbangkan oleh kalian semua, bagaimana bisa pasang strategi. Ya, jadi seperti Prabowo Gibran, aku bukan followernya ya, tetapi lihat strateginya itu cakep sekali. Ya, big competition. Guys, terima kasih kepada kamu semua yang bisa lulus pada ujian nasional, sehingga itu membawa nama UPH makin melambung. Kan nama medical school itu dikenal dari apanya. Ya, serius ya. Salah satu lulusannya. Ada suatu fakultas kedokteran yang lulus cuma 15%. Ada. Ya. Nah, dalam hal itu bagaimana? Ya kan repot. Ini nilainya berapa kita bisa melihat sendiri kan. Nah, kembali lagi kita berterima kasih pada anak-anak kita. Sehingga dia bisa melalui suatu fase lulus school. Kan begitu dong. Ini membawa harum nama UPH. Ya. Juga kita akan melihat di sini UPH itu rankingnya the best medical school private. Ya. Serius ya. Ingat, we will be the Big Ten in 2028. I really expect bahwa kita tuh sangat serius ya. Harapannya tahun ini, tahun depan, neurologi, bedah saraf, anestesi, kardiologi, IPD akan buka. Untuk siapa guys? For you. Loh kan begitu ya. Loh serius, kemarin saya ikut seleksi dari residen radiologi. Saya bilang alumni harus prioritas. Ya itu wajar ya di mana-mana ya. Tentu nilaimu kalau sama-sama 6 dong. Kalau kamu 3 dia 6 ya enggak. Tapi sama-sama 6 ya ambil alumni. Sehingga guys, remember, this all is for you. Jadi do your best. Tunjukin pada dosenmu bahwa aku serius loh. Serius mau belajar lagi, serius mau publikasi, kan begitu. Ya, jadi kembali lagi itu adalah fase-fase kalian nanti. Kecuali itu dosanya. Never forget dosen-dosenmu itu Dr. Bernard naik kursi roda pun masih ngajar. Guys, cari dosen untuk kedokteran itu susah Bapak Ibu. Susah, karena mereka itu dokter, spesialis, dan yang lain, dan juga dosen. Susah mencari dedikasinya, ya. Misalnya ini siapa ya? Ada Dr. Andre. Dr. Andre ini calon onkologis internis. Dulu dia rajin sekali sebagai dosen. Iya. Kalau hitungan bisnis, kalau dia mau praktek saja di klinik, sehari 50 pasien. 50 kali 200 ribu berapa ya? 10 juta per hari. Lo serius? Dia waktu itu wakil dekan urusan mahasiswa, time consuming, ngedepin mahasiswa yang malas, yang jatuh cinta, yang pacaran, yang gak lulus-lulus. Serius itu urusannya. Itu time consuming loh.
tetapi dia mau. Jadi cari itu tuh gak gampang Bapak Ibu sekalian. Please understand, untuk dokter ya, karena kalau dikembali lagi dihitung bisnisnya, cuannya lebih sedikit, lebih cuan kalau di klinik saja. Kan gitu dong, tapi mereka mau. Ya, tepuk tangan untuk dosen UPH ya. Oke, kita lihat ini Pak Mokhtar ya, aduh sudah gak perlu cerita lagi ya. Tetapi you harus berterima kasih pada Pak Mokhtar. Dulu UPH ini gak ada kedokterannya. Kemudian beliau ya tadi yang beliau mengatakan adalah visi itu kan. Akhirnya beliau itu sampai datengin pejabat satu-satu-satu supaya dikasih izin. Jangan tanya seperti apa sulitnya. Sehingga 2001 kita dapat izin, 2002 kita mulai. Ya, kemudian Pak James Riyadi yang meneruskan. Dan Ibu Caroline Riyadi, Ibu Beverly. Saya mengucapkan selamat juga kepada Pak Mokhtar bahwa visi dari Pak Mokhtar itu bisa sampai generasi ketiga. Kan begitu ya. Ibu Caroline, barangkali kalau dia mau ikut suaminya duitnya lebih banyak, enggak Pak Ibu? Tapi dia mengurusin Siloam dengan sejuta masalahnya. Kan begitu dong. Siloam, Bapak Ibu sekalian, dokter tidak pernah lahir tanpa rumah sakit. Kita bersyukur bahwa kita itu punya saudara kandung yang namanya Siloam. Yang saling bahu-membahu dengan UPH. Dulu ya saya ceritakan ya, sebelum Siloam berkembang, kita itu numpang itu loh, kirim koas student kita ke sebuah rumah sakit angkatan yang punya bedil pokoknya. Oh ya, itu ratusan student kita kirim ke sana kan. Kan di rumah sakit itu setiap 2 tahun ganti bos. Ini bos baru datang, ini apa-apaan ya, ada UPH di sini. Suruh pergi. Serius itu. Kita dapat surat, besok harus pergi. Bayangkan, ratusan murid saya ambil dari rumah sakit itu, kita mesti godok lagi gimana caranya, nilainya gak ada. Itu seperti itu kalau fakultas kedokteran tidak punya rumah sakit sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu mau kirim anaknya ke fakultas kedokteran, tanya rumah sakitnya di mana? Numpang atau punya sendiri, beda cerita. Ya, ini rumah sakit sendiri aja, saya masih sering bertengkar sama Bu Karol. Bu Karol ini kok kurang ini, kurang itu. Ya biasalah, Bu Karol juga harus sering digelikitik gitu ya, supaya sering fasilitasnya. Kan begitu, apalagi rumah sakit orang lain, jangan harap. Kita buka radiologi, gak cukup hanya di Karawaci. Butuh Siloam Semanggi, MRCC, butuh Kebon Jeruk. Kalau gak ada bosnya Bu Karol, gak bisa. Apalagi rumah sakit orang lain. Nah, jadi kembali lagi kita bersyukur bahwa Pak Mokhtar Riyadi bersama Pak James, Bu Carol, Bu Beverly mempunyai visi seperti ini. Saya bukan muji-muji mereka ya, kalau enggak siapa? Kan begitu dong, orang ngomong ABC tentang Pak James gua enggak peduli. Pertanyaan saya, konglomerat yang lain mana kontribusinya? Kan gitu dong ya, mending lebih cuan jual Indomie. Loh ketawa, ya lu cuan buka apa namanya supermarket. Tetapi mereka mau, sehingga lahirlah seperti ini. Karena guys, again, you never born without hospital. Ya, pertanyaannya, which hospital yang qualified? You tahu kan di Siloam, you lihat sendiri ya, pasien kita itu seperti kita janji, dari abang supir angkut, sampai presiden direktur, sampai konglomerat. Dan mereka Bapak Ibu sekalian, dulu juga gak mudah bawa mereka. Saya bertengkar dengan direkturnya terus. Tapi lama direkturnya udah ngalah lah sama saya. Udah kesel, udah boleh aja. Tapi Bapak Ibu sekalian, anak-anak itu begitu sopan. Tidak pernah ada komplain. Presdir bahwa diperiksa oleh koas. Yuk ngerti gak? Biasanya kan dari sini koas ngapain periksa. Serius. Kita kalau muter saya aja koas. Ketemu menteri, direktur, presdir, gak ada komplain. Karena kenapa mereka sopan sekali caranya. Kan gitu ya. Jadi tepuk tangan lagi untuk koas, mantan koas. Oke, jadi ini kita bekerja begitu indahnya MRIN, Siloam, dan FK yang itu yang sulit dimiliki oleh sebuah medical school. Bangun FK gampang, nanti prakteknya di mana itu yang tidak gampang. Nanti risetnya di mana? Enggak gampang. Jadi kalau 3 ini tidak muter bersama-sama, sulit untuk mencapai terbang tinggi. Again guys, how high do you want to fly? Kalau you mau jadi biasa-biasa ya boleh, tapi ya enggak bisa istimewa ya. Nah, the peak and the valleys of your life. Habis ini you mau kemana? You tentuin nanti you puncaknya mau di mana. Ya, itu Pak James sama Bu Aileen lagi di Papua. Mereka senang ke Papua itu. Ternyata juga
menikmati hidup bersama mereka, menolong mereka. Ini yang ditanyakan oleh Pak Mukhtar dan orang tua Pak Jamsen tadi ya, duit atau pasien. Mana dulu guys? Kalian senang duit gak? Coba angkat tangan yang tidak senang. Aku juga senang duit, aku juga materai. Loh iya, tetapi guys, kedokteran itu beda dengan bisnis. It's your choice, mudah-mudahan you consistent sebagai dokter. Memang duniamu itu beda. Bisnis, you bikin aqua modalnya 5 rupiah dijual 100 rupiah. Mau beli boleh enggak ya, jangan pancing, cong, jangan beli. Iya dong. You mau ke hotel yang 10 juta, mau boleh enggak ya, enggak apa-apa. Kedokteran cannot. Apalagi kita di Indonesia. Orang susah, kritis, mau mati, mau lumpuh, mau buta, datang ke tempatmu, tagih duitnya dulu. Cannot. Ya, dan ini bukan cuman perintah loh ya, diperintah sih gampang, tapi ini ada matematikanya. Ya, kalau si Edgar itu misalnya nanti praktek di kampung, pasien enggak punya, datangnya susah-susah, naik angkut, kemudian dia gratisin. Udahlah, enggak usah bayar saya, misalnya loh ya. Itu mulut orang itu nanti ngomong, "Oh, Edgar tuh orang baik loh. Dokter baik itu." Akibatnya banyak orang datang ke sana, kan enggak cuma miskin. Ya kan? Nah, dokter lain tahu-tahu bayarnya bulur di muka, Bu. Wah, ini itu dokter mata, jangan ke sana. Ya guys, itu ada hitung-hitungannya. Jadi, if you do your best for the patient first, you get everything, money, etc. If you always think about money first, you will lost both. Gak ada apa-apanya nanti, believe me. Itu sudah kita buktikan, memang dunianya beda dengan bisnis. Dan itu is your choice. Dan don't worry, you right. Ya, bahwa duniamu itu cari duit dan nolong orang. Gitu ya guys, mama saya meninggal berapa bulan yang lalu. Ketika saya masih SD itu kita gak punya rumah. Kita numpang rumahnya kakak dari ayah saya. Kamarnya cuma satu, kita berlima satu kamar. Nah kalau kita tidurnya seranjang. Jadi kalau saya tidurnya kemalaman itu saya sering melirik gitu. Saya selalu melihat mama saya itu duduk berlutut dan berdoa. Yang ngomong apa saya gak tahu ya, lapat-lapat. Tapi yang saya ingat sebut nama anaknya satu-satu. Serius. Ya, guys, doa ibumu, bapakmu, dukunganmu untukmu, you will never forget. You will never forget. Without them, belum tentu you di sini. Kamu kan gak tahu, barangkali mereka itu sampai utang-utang duitnya. Waktu COVID, beberapa orang tua datang saya, Prof Eka, usaha kita berhenti, boleh gak aku tunda bayarnya, aku jual rumah dulu. Itu banyak guys, yuk gak tahu aja. Orang tuamu gak semua duitnya mulus. Sometimes mereka juga sulit untuk bayar UPH. Tapi they do it for you. Kalau perlu jual rumahnya untuk melihat kau jadi dokter. You gak pernah tahu sometimes mereka gak bicara. Ya, jadi you should say thank you to them ya. You lihat, ini adalah anak-anak unfortunately students. Sebagian di sini anak-anak kita tuh ya. Dari tempat ujung dunia, dari Asmat. Yang kalau kita pergi mesti terbang dulu Jaya, Sorong, Agat, Agat naik perahu sekian puluh jam baru nyampe Asmat. Mereka orang-orang yang tidak pernah mimpi jadi dokter. Dan tahun ini syukurlah ya kita baru selesai seleksi, kita akan punya 45 orang unfortunate student yang duduk di FKUPH. Seriously, ya. Jadi jangan dikira di sini hanya untuk orang kaya. Betul-betul kemarin kita seleksi, aduh, tadi malam saya baru WA istrinya Pak James, saya rayu-rayu Bu Aileen. Dulu ayahnya Bu Aileen itu almarhum, waktu saya ngobrol dengan Pak James ya tentang beasiswa, Pak Hambali itu tiba-tiba ngomong Pak James, James bilang Eka ya, gue ikut dua. Kan gitu tanya beliau. Aduh aku cari-cari siapa yang mau donate untuk anak-anak kita dari Perifit. Kan aku gak tega, kemarin kita interview ya, 9.000 applicant. Kemarin malam kita terima 15. Aduh gak tega, ada seorang dari Sumatera Utara. Orang tuanya udah meninggal, mati, dia gak ngerti ikut siapa. Gak ada yang mau terima. Akhirnya dia ikut pamannya, pamannya itu pendeta.
bekerja di Papua di Intan Jaya. Intan Jaya tiap hari dor-dor itu. Sampai saya coba aku mau zoom sama pamanmu ya. Saya zoom dengan dia. Oh betul dia di Intan Jaya. Terus saya tanya, kamu nanti mau mati di Medan atau mati di Papua? Dok, jiwa saya ada di Papua. Saya mau kesana sampai mati. Itu kata itu. Anak itu akhirnya, yes, you are selected. Dia akan di sini bersama kita this August. Ada ya, ada anak dari Pulau Rote. Sama. Dok, orang tuaku udah gak ada. Ada anak dari Nias satu ya. Dok, aku dari kecil sudah di panti asuhan yatim piatu. Mereka udah meninggal. Tapi anak-anak ini masih begitu pengen jadi dokter. Cuman dulu, it's only a dream. Kan gitu. Nah begitu lihat flyernya UPH dari teman, aduh aku mau coba. And then mereka tes dan terima. Saya masih mau nego sekali lagi dengan Bu Aileen. Bu Aileen, saya cerita kemarin malam itu, Pak James belum tahu. Ada anak NTT, orang tua sudah mati. Dia juga kepengen jadi dokter. Lulusan 2023. Tapi kan gak bisa, bagaimana itu ya. Dia sekarang kerja di pet shop. Itu loh, bersihin kandang-kandang macam-macam gitu. Gajimu berapa? 3 juta. Kosmu berapa? 600 ribu. Terus kenapa kamu pengen jadi dokter? Sudah kerjakan enak? Enggak. Saya masih punya mimpi jadi dokter. Itu mimpi saya dari dulu. Cuman kan it was impossible. Nah satu ini belum lolos karena kita punya slot 15. Jadi saya masih ngerayu Bu Aileen. Ayo dong Bu Aileen tolong. Keluarga Hambali kan baik hati ya. Mudah-mudahan nanti Pak James bantu Bu Aileen. Nah guys, jadi artinya apa? You are so lucky. Bukan lahir seperti anak-anak kita ini. You are so lucky. Gak sampai seperti mereka kan. Jadi saya itu gak tega. Dulu saya juga gak peduli. Pak James pernah ya rada ngakalin saya lah. Suruh ke Papua. Akhirnya sampailah saya ke Yakuhimo. Aduh kok begitu suasananya. Gak ada apa-apa sama sekali. Ada klinik kecil punya Siloam dan Nubea. And then I was really touched. Kenapa ya saya kok belum berbuat sesuatu untuk mereka. Setiap hari memang aku harusnya di kamar operasi ya. Tetapi ya masa sih aku gak mau mati di kamar operasi. Akhirnya we do something untuk mereka. Dan kembali lagi. Mestinya tahun ini ada 46 orang-orang dari ujung dunia. Dari pulau yang Maluku yang dekat Timor Leste, whatever. Saya naik kapal ke Talaut. 17 jam digoncang. Aduh itu orang hamil bisa lahir di situ barangkali. Tapi saya puas, saya ketemu ada dua orang dari Talaut. Dok, aku pengen jadi dokter. Tapi gak mungkin. Orang itu gak punya duit. Nah, orang seperti inilah yang kita akan bantu. Guys, you will go far away. Ya, jadi ingat ya, nanti abis ini say thank you to your mother, your father, dan juga you akan pamitan kan. Ini ada sebuah lagu. Ini lagu lama, jadul ya. Aku gak tahu kamu suka enggak. Tapi lagu ini judulnya Goodbye and Au revoir. Sorry ya, aku tadi belajar bahasa Perancisnya demi kalian. Au revoir artinya seeing you soon. Jadi Bapak Ibu, biarkan anak-anakmu pergi jauh. We will see them soon. Kan begitu dong kira-kira ya. Jangan digadulin ke rumah terus. Biar ke Papua, ke Maluku, ke Nias kan begitu. Kecuali begitu indahnya Indonesia, begitu banyak tantangannya. Don't worry guys, gak lebih risk daripada you pergi ke Amerika. Dan if you go very far, itu nilai tambah loh. Nanti kalau kamu dapat daftar spesialis kan, beda cerita loh. You mau daftar ke Prof. Yusak nanti ya, atau Prof. Julius. Lu udah kemana? Jakarta. Tangsel. Yang satu dimana? Aku udah ke Maluku Prof. Ke pulau namanya apa gak ngerti. Itu beda. Ada nilai tambahnya. Ya, jadi kembali lagi anak-anak, say thank you to your father, your mother. Say goodbye to the four. Goodbye bukan putus pacar ya. Goodbye, see you soon. Ya, Bapak Ibu nanti kita nyanyi sama-sama ya. Kita bilang sama mereka dengan semangat ya. Goodbye my love, goodbye. Ya, goodbye to the four. Seeing you soon. Oke, kita akan sama-sama anak-anak akan mendengarkan choir lagu namanya Doa Ibuku. Kemudian kita susul nyami sama semua ya, biar rame ya. And then they will come to you, akan say thank you and say goodbye papa mama, I will go untuk intensif, untuk praktek. Mereka kalau bersama orang tua terus tidak pernah dewasa, ya enggak?
pagi-pagi disuapin makan, macam-macam ya. Oke, silakan kita dengarkan lagu Doa Ibuku. Anak-anak berdoa sembari mendengar lagu ini ya. Sekarang ini yang masa kecil. Lagu yang ini adalah penutup acara kita, di mana para dokter baru akan berjumpa dengan orang tuanya. Orang tua silakan berdiri ya, di depan juga boleh, di mana boleh, supaya nggak berkerumunan. Silakan ya orang tua, mereka akan datang pada kalian. Kita nyanyi dulu satu lagu, kemudian mereka datang peluk cium orang tuamu, say thank you so much, ya, and goodbye with the four, ya. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Ekspilu orang tua dan dosen dan bapak ibu yang di panggung ya.
nyanyi bersama-sama ya. Bapak Ibu berdiri bersama-sama. Langsung semangat kita say goodbye mereka. I love you.
long as you remember me, I'll never be too far. Goodbye, my love, goodbye. I always will be true. So hold me in your dreams till I come back to persembahan dokter baru. Masa depan. Menjadi dokter adalah lifelong learning. Menjadi dokter adalah pantang menyerah. Menjadi dokter adalah hidup untuk melayani. Menjadi dokter adalah alis vivere, live for others. Sampai bertemu di puncak, teman sejawat. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Hadirin sekalian, tak terasa kita telah berada di penghujung acara. Doa penutup akan dibawakan oleh Pendeta Dr. Randus Polo Situmorang, Bachelor of Arts, Magister Divinitas. Kepada Pendeta Polo Situmorang, kami persilakan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian,
Setelah kita mengikuti upacara Sumpah Dokter yang ke-52, Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan dengan demikian penuh dengan memori dan kenangan bagi kita semua, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian acara ini dengan doa. Saya akan kembali memimpin secara kristiani. Bapak Ibu boleh berdoa menurut kepercayaan masing-masing yang bukan beragama Kristen. Mari kita berdoa. Di akhir seluruh rangkaian acara pengambilan sumpah dokter baru Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan yang ke-52 ini, Tuhan, kami hendak mengembalikan segala pujian, hormat, dan syukur kepada-Mu saja. Karena kami boleh menyaksikan perbuatan-perbuatan besar Tuhan yang boleh kami saksikan, yang ada di depan mata kami dan ada di tempat-tempat lain yang Tuhan kerjakan melalui Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan. Dan kami sangat bersyukur Tuhan, meskipun di usianya yang muda, Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan sudah mencapai posisi unggul, dan biarlah kiranya itu semuanya Tuhan menjadi alat di dalam tangan-Mu untuk memakai Fakultas Kedokteran ini untuk lebih tinggi, lebih luas, dan lebih banyak berkarya Tuhan di dunia pendidikan kedokteran, khususnya di Indonesia dan di dunia ini. Dan kami berdoa memohon anugerah Tuhan untuk pimpinan UPH yang didukung oleh yayasan, agar kiranya semua apa yang disampaikan oleh Dekan Prof. Eka tadi pada tahun-tahun mendatang akan terwujud, dan kembali kami boleh menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di tengah-tengah kami. Ya Tuhan, secara khusus kami mau berdoa untuk setiap dokter baru yang setelah diambil sumpahnya, mereka akan melanjutkan, mereka akan meneruskan program internship mereka di berbagai tempat, di berbagai wilayah di Indonesia ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk mereka, supaya Tuhan yang memimpin dan menyertai mereka di dalam seluruh proses-proses yang akan mereka ikuti sebagai dokter baru, dan pada akhirnya mereka boleh menyelesaikan tugas tanggung jawab mereka. Biarlah mereka sungguh-sungguh menjadi dokter-dokter yang dicintai oleh pasiennya, dan mereka juga yang mencintai pasiennya, sehingga mereka boleh terus akhirnya dipakai oleh Tuhan di dalam profesi mereka. Ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk setiap orang tua yang boleh menjadi pendukung utama mereka. Biarlah kiranya Tuhan juga karuniakan terus kesehatan dan panjang umur, supaya boleh menyaksikan anak-anak mereka boleh mencapai apa yang mereka cita-citakan di masa yang akan datang. Dan kami menyerahkan seluruh diri kami yang hadir pada saat ini, supaya tetap ya Tuhan boleh melihat bahwa segala sesuatu yang kami sudah saksikan dan kami lihat dan kami lakukan, biarlah itu semata-mata untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah dan kembali ke tempat kami masing-masing, kepada tugas kami masing-masing, kepada pekerjaan kami masing-masing. Biarlah berkat-Mu ya Tuhan mengiringi kami. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah yang kekal yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa kita, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Pimpinan Universitas, Dekan, beserta Senat Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan akan meninggalkan ruang upacara.
Hadirin dimohon berdiri. Aku di sini, walau lagi coba lagi jangan.
izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Kau bahagia. Hadirin dipersilakan untuk duduk di tempat untuk menyaksikan persembahan tarian Nusantara oleh Nusantara Menari. Dan dipersilakan untuk menikmati hidangan yang akan dibagikan. Alaiya dogema. Yeah.
Acara selanjutnya adalah foto bersama dokter baru, pimpinan Universitas dan Senat Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan, dilanjutkan dengan rama-tama di lantai 8. Terima kasih.
Cek. Ya. Cek 1, 2, 3. Kepada seluruh lulusan dokter muda, harap berkumpul di tangga Merin sekarang ya untuk berfoto bersama Senat. Tolong untuk semua lulusan dokter baru, segera kita turun ke tangga Merin untuk berfoto bersama Dekanat ya, Prof. Eka dan Dekanat. Ya, mohon segera ya langsung. Untuk foto-foto dengan keluarga nanti akan dilanjutkan ya. Of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in my darkest night. Kepada Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, foto bersama dilaksanakan di halaman depan Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan atau depan lobi Merin. Sekali lagi, kepada Bapak, Ibu, hadirin sekalian, foto bersama dilaksanakan di halaman gedung Fakultas Kedokteran UPH atau lobi Merin. Terima kasih. Perjalanan hidup yang kini kau lalui,
Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja mengukir namamu di sana. Mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, temanimu yang terluka hingga kau bahagia. Aku bahagia.